Le, bantu lagi, bantu anggota. Cepat-cepatnya mengirim bantuan, terutama yang berkaitan dengan perahu karet yang sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Sekali lagi saya mengajak pada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dari bencana banjir, longsor, karena bulan-bulan ini terjadi peningkatan curah hujan yang cukup ekstrim. Dan perhatikan selalu peringatan dini dari BMKG. Saya akan terus memantau perkembangan bencana di tanah air, baik yang ada di Sumedang, yang ada di Majene, Sulawesi Barat, kemudian yang ada di banjir yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kita ingin baik pemerintah daerah, pemerintah pusat selalu hadir di tengah masyarakat dalam keadaan bencana ini. Terima kasih. Thank you.